Berikut adalah draw di babak perempat final hari yang keempat Japan Open 2023 di sektor ganda putri. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Ganda putri draw di babak perempat final di sektor ganda putri. Pasangan Cina, Cheng Qichen Jie Fan, akan menghadapi pasangan Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Cheng Qichen Jie Fan lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Tan Pierli, Tina Ah Murid Haran. Dan untuk Nami Matsuyama, Chiharu Shida berhasil lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan India, Teresa Joly, Gayathri Pulela. Draw berikutnya, pasangan Thailand, Jakolpan Kitit Harapul, Rawinda Prajongjai, akan menghadapi pasangan tuan rumah Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Jakolpan Kitit Harapul, Rawinda Prajongjai, lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato. Dan untuk Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, lolos ke babak perempat final setelah berhasil mengalahkan sesama pasangan Jepang, Rena Miyaura, Sakuramoto. Sementara itu, draw berikutnya di babak perempat final, pasangan Indonesia, Febriana Dwi Pujikusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan menghadapi pasangan Korea, Kim Soyoung Koheyong. Ana Tiwi lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei. Dan untuk Kim Soyoung Koheyong lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Thailand, Benyapa Aimsar, Nuntakar Aimsar. Untuk pertandingan yang lainnya, pasangan Jepang, Matsumoto Wakana Nagahara, akan menghadapi pasangan Korea, Baekhana Lee Sohee. Matsumoto Wakana Nagahara lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei. Dan untuk Baekhana Lee Sohee lolos ke babak perempat final juga setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei.